Senin sore, puluhan massa dari berbagai organisasi mendatangi Mapolres Mempawa untuk melakukan aksi damai dan solidaritas atas tragedi aksi 21 dan 22 Mei di Jakarta dan di Pontianak yang memakan korban jiwa. Massa yang hendak melakukan aksinya di Mapolres Mempawa sempat terhadang di kawasan Terminal Mempawa, dikarenakan pihak kepolisian melarang massa masuk ke halaman Polres dengan alasan ada kegiatan dan tamu. Dalam negosiasi antara perwakilan massa dan pihak kepolisian, sempat terjadi ketegangan, di mana massa yang mencoba masuk ke Mapolres Mempawa didorong mundur oleh anggota kepolisian. Bapak-bapak, polisi, aparat semuanya mengkhianati rakyat, maka dunia akhir kami tidak ikhlas. Betul! Betul! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hari ini, kami dari Kabupaten Mempawa, untuk saudara-saudara kami di Pontianak dan Jakarta, kami ingin menyampaikan, tangkap para penembak-penembak, tangkap para aparat yang telah membuat luka-luka, tewas saudara-saudara kami, betul? Betul! Para aksi ini menyampaikan 6 tuntutan kepada Polres Mempawa yang kemudian disanggupi oleh pihak Polres Mempawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Tadi perwakilan dari rekan-rekan sekalian yang berjumlah 10 orang sudah bertemu dengan Bapak Kapolres. Sudah bertemu juga dengan saya yang mendampingi Bapak Kapolres. Kemudian aspirasi rekan-rekan tadi yang dibawa pakai kertas sudah saya mapkan. Sudah ditandatangani oleh perwakilan rekan-rekan 5 organisasi masyarakat. Hal ini nanti akan kami teruskan ke Polda Kalbar dan diteruskan juga ke Mabes Polri. Tadi sudah disampaikan Pak Kapolres. Aksi ini berakhir dengan damai setelah Wakapolres Mempawa berkomitmen akan menyampaikan aspirasi massa aksi ke Polda Kalbar. Uli Pon TV memberitakan.